Penasaran banget apa sih dalamnya? Ya, mari kita lihat. Kita baru datang ke Museum Pustaka Lontar. Kita mau discover ke dalam itu ada apa aja, dan aku sendiri baru pertama kali ke sini dan penasaran banget. Baru datang di sini kita dikasih minuman khas, bener-bener seger banget rasanya dan banyak khasiatnya katanya. Aku lagi berusaha untuk menjadi orang zaman dulu, menulis di atas lontar. Kalau sekarang kita mengetik di iPad. Kalau zaman dulu susah nulis aja. Iya, zaman dulu masih pakai. Bayangin enggak sih kalau kita nulis caption Instagram pakai daun lontar sih lama. Ada yang dari mancanegara juga ya, Mbak ya? Ada. Oh, bukan orang lokal aja, jadi orang luar juga banyak. Di sini nama dengan bahasa Bali, Nala Rinaldo dengan aksara Bali asli di atas daun lontar. Ini namaku dalam huruf Latin, ini dalam huruf Bali. Nanti dua-duanya mau aku gantung di Museum Lontar sebagai tanda aku pernah kesini. Namanya yang udah disimpan di sini banyak banget untuk diabadikan, ditaruh di dalam museum ini. Jadi kalian yang belum pernah datang ke sini, coba datang ke sini ya. Sekarang mau makan, makannya itu namanya megibung. Megibung adalah makan bersama. Ini adalah salah satu tradisi orang dari Karangasem. Jadi itu apa sih? Itu buat kebersamaan. Jadi buat mempersatukan persaudaraan. Namanya megibung. Yuk. Enak. Ini enaknya luar biasa, pakai banget. Sumpah nggak bohong. Enak banget sih. Makan rame-rame itu lebih enak. Ini lawar daun kamboja.